lagi dengan saya di channel Yurili. Oke, kali ini saya akan membuat menu yang sangat spesial, sederhana dan simple membuatnya. Apakah itu? Yaitu udang bumbu sambal tomat. Oke guys, gimana cara membuatnya? Ikuti video saya berikutnya, oke? Bye. Tumis udang. Ini ya guys ya, ini udangnya 1 kilo. Nih, masih kecet-kecet. Waduh, bismillah. Saya udah bismillahirrahmanirrahim minta izin sedang memasak udang. Nah, cukup simpel sekali di sini. Mentega, saya nggak pakai minyak hari ini, cukup dengan mentega. Kita panaskan dulu menteganya. Kita tunggu sampai dia meleleh. Ini sesuai selera, boleh pakai minyak, boleh pakai mentega. Kenapa saya pakai mentega? Supaya lebih aromanya itu lebih sedap. Nah, seperti ini, menteganya udah mencair. Wah, ini udah mencair seperti ini. Oke, kita masukkan. Ini ada jahe yang udah saya geprek dan bawang putih. Kita masukkan. Ini masakan yang sangat sederhana, simple ya guys ya. Kita gongso dulu sampai dia mengeluarkan aroma bawang putih dan jahenya. Kalau teman-teman suka pedas, boleh ditambahkan dengan cabe yang dibelah dua. Kalau nggak mau pedas, tanpa cabe juga bisa. Oke, saya mau tambahkan cabe dulu supaya lebih sedikit pedas. Nah, ini udah sedikit gosong, kita masukkan aja udangnya. Dia lari. Seperti ini guys, simpel sekali masaknya. Nah, ini cabai rawit ya, cabai rawit saya tambahkan cabai rawit biar agak sedikit. Kita tambahkan ini saus tomat ya guys, karena saya taruh di kulkas seperti ini saus tomat, jadi saya taruh di hub. Nah ini guys ya, ini udah matang ini. Oke, terakhir tambahkan aja sedikit garam dan sedikit gula. Siap saji guys. Oke, udah jadi ya guys ya. Siap saji. Udang bumbu saus tomat. Simple.
Halo guys, Dedel Duel habis ludes udangnya. Baru makan udang udah mele-mele guys, saking enaknya. Yakin.